Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat atas milad ke-12 SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik yang dikenal sebagai Radiant School. Saya mengetahui sekolah ini telah menoreh berbagai prestasi, khususnya menjadi juara sekolah sehat tingkat nasional dan prestasi-prestasi lain. Maka saya berpesan dengan milad ke-12 ini agar pimpinan, guru, dan segenap siswa bertekad untuk meningkatkan prestasi, mengalami kemajuan pada tahun-tahun mendatang. Why not the best? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zahman Rais, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyambut dengan penuh kegembiraan, penuh rasa syukur dan bangga atas keberhasilan SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik dalam lomba sekolah sehat tingkat nasional. Pasti itu sebuah kabar gembira yang membanggakan. Pada saat ini SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik milad yang ke-12. Jangan hanya puas dengan prestasi yang dicapai, tapi teruslah bekerja keras untuk menjadi lebih baik lagi. Harapan saya SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik mampu menghadirkan dan meluluskan siswa-siswa yang beriman, berakhlak mulia, berilmu cakap kreatif, bergemar beramal saleh, dan mencintai sesama makhluk lain dan lingkungannya. Berian School Center of Excellence SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik. Saya Dr. Agus Taufikur Rahman, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengucapkan selamat milad ke-12 SD Muhammadiyah 2 Gresik. Di usia yang masih belia, SD Muhammadiyah 2 Gresik telah menorehkan prestasi yang membanggakan. Di antara segudang prestasi itu adalah penghargaan Sekolah Sehat Nasional. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengapresiasi prestasi yang telah diraih SD Muhammadiyah 2 Gresik yang membanggakan seluruh warga persyarikatan menjadi bagian dari Center of Excellence Amal Usaha Muhammadiyah. Kepada para pendiri, pengelola, kepala sekolah dan seluruh sivitas akademika, kita haturkan terima kasih atas pengkhidmatan selama ini dalam menjaga dan memajukan SD Muhammadiyah 2 Gresik. Selamat milad, dan mari kita jadikan pengelolaan SD Muhammadiyah 2 Gresik ini sebagai bagian dari jalan ibadah, jalan dakwah, dan sekaligus kontribusi terbaik kita untuk kemajuan umat dan bangsa yang kita cintai.